Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Jamal Faris 232. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial atau cara yang mungkin akan sangat berguna buat teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang berada di perairan, yaitu memasukkan benang ke cuban. Nah, ini adalah cuban, teman-teman. Alat untuk memasukkan atau memasang rantai jala ikan. Ya, langsung saja di sini saya menggunakan benang bekas pakan bebek. Nah, jadi caranya seperti ini, teman-teman. Kita pegang benangnya di sini, lalu kita masukkan ke sini. Nah, lalu putar ke bawah, lalu ke atas lagi sebelah sini. Jadi pemasangannya itu bolak-balik, teman-teman. Ke bawah lagi dan terus ke sebelah sini, lakukan sampai cubannya terisi benang sampai full. Ke bawah, sebelah lagi. Pergunakan benang yang ukurannya agak besar, teman-teman, supaya lebih kuat. Nah, ini tinggal kita pergunakan untuk pemasangan rantai atau gelang atau batu jala. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, serta subscribe dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.